Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel YouTube aku, Dewi Rose. Alhamdulillah teman-teman, gimana nih kabarnya? Bunda-bunda dan momi semua di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aku berharap juga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kemudahan dimanapun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share video baru lagi. Aku pengen ajakin teman-teman untuk unboxing belanja bulanan khusus snack di bulan November ini. Jadi kalau teman-teman udah pernah nonton video belanja bulanan snack aku di bulan November, ini tuh bulan kedua ya aku mulai nerapin untuk belanja bulanan khusus snack aja. Mulai kecanduan karena menurut aku ini berasa banget sih lebih hematnya daripada aku tuh gak pernah nyetok cemilan gitu di rumah, karena biasanya tuh suka otodidak aja. Kalau pengen jajan ya kita ke warung atau ke minimarket, tapi ya lumayan berasa sih ya, makin kesini tuh malah makin bikin boncos uang jajan. Terus niatnya mau beli apa, tapi akhirnya malah seplastik bahkan dua plastik gitu ya teman-teman. Pasti ada aja cuci mata untuk beli barang yang lain atau makanan yang lain. Mungkin untuk teman-teman atau bunda-bunda di rumah yang ada bocil juga, atau suami dan istri itu suka ngemil kayak aku dan keluarga ini, emang seisi rumah ini emang doyan banget ngemil. Jadi kalau dalam sehari itu paling gak bisa kalau gak ada cemilan di rumah. Kayaknya aku rekomendasiin banget untuk teman-teman untuk belanja bulanan juga untuk snack, karena menurut aku ini lebih hemat banget. Dan ini tuh aku belinya online ya teman-teman, aku beli di Shopee. Jadi kalau teman-teman mau beli juga, semua link pembeliannya aku taruh di description box di bawah ya. Udah langsung klik aja linknya. Dan ini tuh aku beli di satu toko teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya mau beli cemilan ini, dan nominalnya tuh lumayan banyak teman-teman, harus dua kali check out ya supaya gratis ongkir. Jadi tadi tuh aku belinya dua kali check out ya teman-teman, makanya dapat dua kardus gitu. Dan kalau masalah packing teman-teman tuh nggak usah khawatir, packingnya tuh aman banget, udah free bubble wrap juga. Pokoknya aman ya teman-teman, gak ada yang penyok, isinya pun gak ada yang hancur seperti yang teman-teman lihat. Di sini aku gak sebutin harganya ya, teman-teman bisa langsung kepoin aja, linknya ada di bawah. Ini pokoknya semuanya tuh murah-murah banget, karena seller ini tuh emang khusus penjualan cemilan grosir gitu ya. Jadi sekarang aku mau keluarin dulu semua cemilan yang aku beli sambil aku check-in, khawatir kalau ada yang belum terkirim gitu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini dia belanjaan aku. Jadi untuk total cemilan aku ini beli harganya semuanya 100 ribu pas, sesuai dengan budget yang udah aku buat untuk jajan snack bulan November ini. Aku budgetin emang 100 ribu ya teman-teman. Sebenarnya aku juga pengen banget untuk belanja bulanan snack ini belanja langsung gitu di toko grosir. Cuma sayang banget sih di daerah rumah aku itu untuk ke toko grosir itu lumayan agak jauh dan memakan waktu banget kalau aku tuh harus ke sana. Jadi emang lebih praktis aja aku tuh belanja di Shopee, udah tinggal diantar ke rumah ya, dan free ongkir juga. Dan untuk seller ini tuh dia hampir setiap hari ya teman-teman ngadain live. Jadi teman-teman walaupun jajan cuma 20.000 itu udah free ongkir ya. Pokoknya teman-teman wajib banget untuk cek tokonya sekarang ya. Kalau ditanya ini tuh cukup atau enggak untuk cemilan 1 bulan, ini tuh enggak cukup ya teman-teman. Sepengalaman aku di bulan Oktober kemarin untuk belanja bulanan snack itu cukup sampai di minggu ketiga aja. Karena emang aku tuh sengaja belanja untuk bulanan snack itu gak aku fullin banget, karena nantinya pasti ada selingan makan buah, terus juga ada cemilan yang bikin sendiri di rumah. Terus kalau untuk Alita itu emang harus lebih diutamain untuk makanan utama menu lengkapnya ya teman-teman. Jadi emang sengaja banget untuk cemilan yang serba manis dan gurih ini gak terlalu banyak aku stokin, yang penting ada aja gitu apa di rumah ini? Ya, jadi kalau lagi kepengen ngemil gak usah repot-repot ke warung lagi. Kalau kalian gimana nih, lebih suka pengen makan cemilan beli langsung ke warung atau lebih suka stok untuk 1 bulan ke depan kayak gini? Bisa komen di bawah ya.
Aku lanjut lagi ke videonya ya. Jadi tadi tuh ada suara Alita yang mau ikutan voice over. Jadi emang pas lagi voice over ini dia lagi di samping aku dan dia tuh lihat aku lagi edit video ini. Ini tuh apa gitu. Dia tahu kalau ini tuh cemilannya dia. Gitulah ya teman-teman, kalau edit video itu emang harus disambi-sambi sambil jagain anak. Di sini aku masih lanjut untuk ngerapihin cemilan ke tempatnya. Jadi emang kotak penyimpanannya ini tuh enggak terlalu besar ya, teman-teman. Jadi ini tuh muatnya enggak terlalu banyak dan aku simpennya enggak salah aja, teman-teman. Yang penting nanti kalau mau diambil tuh gampang aja ya. Nantinya tuh untuk tempat ini aku umpetin gitu karena bahaya banget sih kalau kejangkau sama Alita, pasti dia bisa setiap saat ambil cemilan. Pasti itu cuman dimain-mainin aja dan bukan untuk dimakan ya, karena ngelihat cemilannya tuh banyak. Di sini aku langsung aja untuk guntingin sukro yang rencengannya supaya nanti lebih gampang aja ya teman-teman, kalau mau makan nggak perlu digunting-gunting lagi. Kalau belanja rencengan gini tuh menurut aku malah lebih murah banget ya teman-teman, karena kalau sukro ini satu rencengnya kan cuma 9.000, jadi per pisisnya itu cuma 900 perak karena dapatnya tuh 10 bungkus. Alhamdulillah sih pelan-pelan mulai memperbaiki yang biasanya budget bulanan yang minus itu sekarang udah mulai sedikit membaik ya dengan stok cemilan di rumah. Aku lanjut lagi ke wadah yang kecil karena di tempat yang tadi itu kurang muat. Jadi di sini aku juga beli roti Auka. Teman-teman pasti udah tahu ya kalau roti ini tuh enak banget. Aku belinya cuma 4 aja karena emang stok di rumah roti itu masih ada. Pokoknya cemilan yang aku beli itu semuanya kesukaan aku, suami, dan anak aku ya. Kita tuh emang satu selera kalau masalah percemilan. Dan aku juga tuh sengaja gak beli ciki-cikian karena emang Alita aku kurangin banget kalau untuk makan yang ciki-ciki gitu, lebih ke biskuit aja. Alhamdulillah ini aku udah selesai beresin cemilan ke wadahnya masing-masing. Kalau teman-teman mau beli cemilan online juga, teman-teman langsung cek aja linknya karena aku udah taruh di description box dan nanti aku pin juga di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu aku dengan cara like, comment, and share. Aktifin juga notifikasi loncengnya supaya kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Follow aku juga di Instagram, linknya ada di bawah. Kalau dari teman-teman ada yang pengen ditanya, pokoknya bisa langsung komen aja di bawah ya. Segini aja video aku kali ini, mohon maaf ya jika masih banyak kekurangannya. Pokoknya ambil yang baiknya, yang jeleknya nggak usah ditiru. Semoga dari video aku yang aku share ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye!